Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita merasakan telinga kita mengeluarkan suara mengiung atau bisa kita sebut dengan berdengung? Mungkin sebagian besar dari kita pernah merasakan hal tersebut dan bahkan sering kita mengalami hal itu. Namun siapa sangka, telinga yang berdengung adalah suatu pertanda bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang rindu kepada umatnya. Apakah hal tersebut benar adanya dalam Islam atau hanya sebatas mitos saja? Sahabatku beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini. Serta tak lupa tulis juga hajat dan doa para sahabat semua pada kolom komentar agar kita bisa aminkan bersama. Sahabat beriman, berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan impian terbesar umat Islam yang ada di seluruh dunia dan mungkin adalah salah satu kebahagiaan terbesar yang ada di dalam hidup kita. Apabila hal itu benar-benar terjadi, meskipun hanya sebatas mimpi, tidak ada seorang pun umat yang tidak ingin melihat wajahnya, menyentuh tubuh mulianya, dan memandang mata kemuliaannya. Bahkan hanya sekejap saja menatap beliau walau hanya dalam mimpi. Termasuk anugerah terindah yang pernah diberikan, dan inilah hakikat cinta manusia. Sesungguhnya, mencintai Allah dan Rasulnya adalah hakikat kerinduan dan kenyataan yang sangat disenangi Allah dan Rasulnya. Namun, pernahkah kita berpikir, apakah Rasulullah SAW merindukan kita? Dalam riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salam atas kalian wahai penghuni kuburan, tempat orang-orang yang beriman. Aku insyaallah akan menyusul kalian. Aku ingin sekali berjumpa dengan saudara-saudaraku." Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kami saudaramu?" Kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau kalian adalah para sahabatku, saudara-saudaraku adalah mereka orang-orang beriman yang belum ada sekarang ini, dan aku akan mendahului mereka di telaga mereka." Para sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau mengenali orang-orang beriman yang datang setelah engkau dari kalangan umatmu?" Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah jika seseorang punya kuda yang sebagian kecil bulunya putih, akan mengenali kudanya di tengah-tengah kuda yang hitam legam?" Kemudian para sahabat pun menjawab, "Ya." Dan Rasulullah pun bersabda, "Sesungguhnya mereka akan datang pada hari kiamat dengan cahaya putih karena wudu, dan aku akan menunggu mereka di telaga." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ternyata memang benar adanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan para umatnya, dan beliau sangat ingin berjumpa dengan kita semua. Kerinduan Rasulullah terhadap kita secara tegas juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Qusairi dalam kitab Ar-Risalah. Dia mengutip, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kapan aku akan bertemu para kekasihku?" Para sahabat bertanya, "Bukankah kami adalah para kekasihmu?" Rasulullah pun menjawab, "Kalian memang sahabatku. Para kekasihku adalah mereka yang tidak pernah melihatku, tetapi mereka percaya kepadaku, dan kerinduanku kepada mereka lebih besar." Masya Allah. Lantas, apakah ada tanda khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia merindukan umatnya? Sebagaimana dikatakan dari kitab Azizi ala Jami'us Saghir yang menjelaskan bahwa telinga yang berdengung merupakan tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang untuk mengingatnya dengan mengumandangkan solawat.
Sebagai umat yang merindukan Rasulullah, hendaknya kita selalu mengingat beliau dan mengucapkan solawat kepadanya, bukan hanya ketika telinga sedang mendengung, karena solawat merupakan anjuran kepada kita sebagai umat yang beriman. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam ayat suci Al-Quran, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Mungkin sebagian orang menafsirkan bahwasannya ketika telinga kita sedang berdengung sebagai tanda buruk. Akan tetapi, dikutip dari buku Batul Masail Nahdlatul Ulama, para ulama memandang hal tersebut sebagai tanda yang baik dan meminta kepada kita untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengirimkan solawat kepadanya. Dalam sebuah riwayat hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika telinga salah seorang di antara kalian berdengung, maka hendaknya ia mengingatku, membaca solawat kepadaku dan mengucapkan Zakarallahu man zakarani bi khairin." Semoga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang mengingatku dengan kebaikan. Hadis riwayat Al-Hakim Ibnu As-Sini dan Imam At-Tabrani. Juga telah diucapkan oleh Imam Abdul Rauf Al-Munawi yang telah dikemukakan oleh Ali Al-Azizi dalam kitab Asyirat Al-Munir. Imam Al-Munawi berkata, sesungguhnya telinga berdengung hanya ketika datang berita baik kepada ruh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembuhkan orang atau pemilik telinga yang berdengung tersebut dengan kebaikan di al-mala al-ala, yaitu majelis tertinggi di dalam ruh seseorang. Para sahabat beriman, semoga kita dapat mengambil hikmah dari penjelasan ini dan senantiasa kita menjadi orang yang selalu dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa berkumpul dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, serta solawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.